lembaling. Ini rahimnya yang keluar ini. Yes, contoh. Silakan pertolongan. Ya. Kelihatan jelas. Ini apa? Mangan. Iki ditelen ndure kene, Pak. Bokong iki. Nah, sini. Ha. Wis. 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 Iki buntute sampeyan. Buntute sampeyan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Nek nyusikane ndak gelem nyusi. Mari ndek bet turu. Priu. Rahimi keluar ini. Coba sebelah ini nih anu kayak anu. Jelas ya. Rahimnya lebih gampangan sapi daripada kambing. Ringin usuai ya mulai. Anak ini gitu. Lain ya? Lucu ya lah. Ngelak rek. Ini sih marini, marini ya. Hari ini ya. Daun nak susu ini nih. Ngelak ya. Mari wis entek wis. Entek wisan. Sabar. Ndak anu ya, ndak kelaran. Enggak ada bisa itu. Sampean iki, Pak. Ndak lagi dicombor lek meteng. Ndak lagi dicombor. Enggak bagus yang dicombor. Oh, ya Allah. Ini rahimnya. Kerahimnya gitu. Gampangan sapi daripada kambing. Nah, harus kon nyombor. Copo nyombor. Mau aku lek ngedus-dus lanang tok ndak dedus-dus tedo. Ngelak le. Sinten? Bulu. Bulu sinten? Bulu. Tasik ini ngajak. Ngajak pas nih. Kapan? Ini si tas nih. Pun dimakan-makan. Tereng. 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 Sakit gerhan apa? Pecah bang. Jatuh pak. Kamar mandi. Darah tinggi. Aduh. Suapar kan? Waduh sih. Tuhan. Tuhan. Tidak bisa sampai. Ngatoatan bios lokal ya pak? Enggak, bios sekitar ini beda dengan sapi. Kalau sapi itu lebih gampang. Aku harus makan sih. Kalau temakan di PT om, bos orang itu anaknya tak terlalu kecepet sih gile. Yang kanan, yang kiri. Kemeru. Eh, ceng ceng. Hey, cucu. Cucu. Cepun deh, cepun deh. Ambune amis soalnya. Jangan ikut ikut. Baru ngasih pisan. Lucu nih tuh nih. Lah entah bu, ikut dote bu. Ya ya. Susu kambing dan khusus apa pak sing cocok? Enten susu kambing tenggeri ya. Oh tangan jenengan sih. Enggak. Susu untuk misalnya sapi yang anaknya masalah. Ya. Anak lanang wetok iki. Lanang ya, lanang. FKH pun di jenengan, Dok. Uner. Uner nggih. Oh. Kampus C.
tembus. Semen sendiri sering diuner lah. Nggih. Ada rencang teng uner. Rencange teng uner sekolah teng Malang. Sekolah teng Malang. Nggih. Saiki seangkatan 6.000 orang ya, bim, kan? Dari beberapa jurusan. Saiki pinter paling 500. Nggih, anu nek sak fakultas anu 120. Tinggal berapa fakultas? Nek niki sak fakultas iso 300 semua baru di sini. 20 fakultas ya sekitar niku. Durung tapi nemen iki napa. Hari ini coba nusus susu nih. Mari kita tadi. Aku nak janji nganu kafe. Sapi mu di sini. Iya sih PMK. Awan syukur coba bentang berdesa. Main kena PMK. Kena yang mana ya? Pos. Nama Pak Tri sama. Kena yang mana PMK? Sapi ini. Kena sapi ini kok. Waras tapi. Didol. Waras didol. Masing si suntik nonton aku tak wara pokoknya gak boleh dicombo. Asli. Asli pun tidak dengan Pak. Oh, asli anu. Sidoarjo. Panggulangin. Tapi ning kene hampir 30 tahun kula masyarakat. Dulu kan enten di mriki Pak Awas, di Pak Sumbro iku. Almarhum. Oh. Pak Inggi almarhum. Pojokan niku nggih. Nggih. Nate teng mriku nggih. Nggih. Pinten? 92. Kula kasih kuliah. 19 nggih. Ini ya lebih sulit dari sapi. Nek sapi gampang, tapi pencegahannya nggih sami. Pokoke ngrumat mendong ngeten iki obat cacinge harus rutin. Warmiktin itu. Itu KPN. Napa? Ono pil kelusan. Oke, alai. Kudu to dowo iki. Kok iso iki? Iya. Lanangan sing dibeli yo. Hah? Korbanan yo. Iya. Lanange iku. Minta air nggih. Air. Air ya. Samen. Air iku. Terumbu le ya Arwin. Air anu lo ya, air mineral lo ya. Air anu ning boten tayang. Air ta boleh. Cibeno toko anu ae. Ini mburi. Kamar mandi. Cibeno toko baju galon lo. Ndak ndek mburi apik nek pitik. Ya persih. Timboe sing kan. Ono timbone mburi. Aku gila mana ya? Hah? Akhirnya gila sama. Lagi gila lah, beli ni orang dah kata terus. Kata mundur tadi. Teletongnya hake metu terus. Tapi iso boleh, Pak. Ya, insyaallah boleh. Pokoke telung dina iki aman ya wis aman. Sik iki gorong noto nemen iki. Wis. Bentuk anu ini kan beda karo sapi. Rahime iki. Jadi ruwetan kambing. Jadi main perasaan. Iku berarti semuntur-muntur aku masuk bibite ya. Duduk cantolane anak nek wong ngarani lase. Nek bahasa sekolahane iku karungkul lah. Kalau tilek don.
aku sampai lali bahasa sekolah. Kene lapangan nih. Wis kagak di lapangan nih. Coba cepet-cepet nang ndi, Pak? Ndi omah. Sik burung metu. Dusel lah ya mu, ayo jumu, ayo tulen lah tulen, wes saya cak tulen. Cuman kalau cerakan mencari, ayo jumu, sini ya. Kurang atik botol ya malam. Jantulin. Iki sabune dicombor karene sik besaran iku kare, Pak. Nek meteng aja dicombor, engko nek nyosoni paru disombor. Anak pertama ya. Pertama. Dan ini kau lihat kapan yang diculik ya ini? Ih, oleh telung dino. Si. Kejal. Kurang mundur. Up, is. Enggak mata. Pianai. Sembilan. Iki telung dino dibuka. Golek tatik niku desa ngene kok. Bojone Pak Mbak Hartono. Heeh, rayate Pak Hartono niku ta. Anu. Gulike. Gulike. Rada rene. Kan kucing lho. Ale mangga kerapi iki. Wis mari sampean kuliah. Sampun. 2018 kula lulus. 2018. 5 tahun yang lalu lulus ya. Sesuai. Ngambil apa di sini mas? Lo manajemen. Ini tidak perlu. Nanti kucing. Ini direbung laler. Kasih patah lagi. Full Pak? Belum. Enggak air ini lah. Pun. Kalau tambah cuci tangan dulu Pak. Oh. Biar gak dirubung lalat, gak ngeset, kasih obat serbuk ini. Rutinnya pinter jam sekali. Oh, buat ini anu tak diparingi. Pertama tak. Enggak. Bisa mendek nih. Berusaha diberdirikan. Ayo. Diri. Nah, lari. Nah, sama video. Oh, ini. Lari. Dokter veteran ya. Apa? Ini anu, jadi kalau kambing atau domba itu memang sebaiknya obat cacingnya itu 3-4 bulan sekali. Terus waktu bunting ditambahkan vitamin mineral. Semua ternak itu butuh vitamin mineral. Kalau kurang vitamin B kompleksnya bu. Oh, lain vitamin mineral. Kalau vitamin mineral, enggak ada merek Lagantor itu. Lagantor ya. Enggak, nanti tak kasih ada.
terus besok kasih obat cacing. Terus terus kalau habis beranak itu kan tempatnya tinggi depan, nah. Harusnya tinggi belakang. Gampang keluar. Terus mboten nek niki wae kecepit, Pak. Kecepit nggih. Kecepit. Dadi njongklang kok niku iki wing atuh. Terus makan minum ndak boleh terlalu banyak waktu mau melahirkan. Sebetulnya di kambing jarang ngalami seperti ini. Di kambing jarang ngalami seperti ini sebetulnya, tapi sekarang banyak kasus ini di kambing. Karena seringnya ya mungkin nanu makanan apa kurang vitamin kalsium itu, mineral, kurang asupan kalsium, karena mungkin kambing jarang kena sinar matahari jam 9 selalu di kandang, harus ditambahkan vitamin mineral. Terus mungkin telat pemberian obat cacing, umumnya faktor seperti itu. Hampir sama dengan di sapi. Kalau di sapi sering-seringnya kurang gerak, terus alas kandangnya terlalu tinggi depan. Ini di kambing. Kalau tidak telat, nah di kambing ini lebih sulit daripada sapi. Bentuk uterusnya beda. Terus. Ini 3 hari ini kritis. Kalau makannya bagus, ya aman. Ini cukup ini air susunya keluar ya. Bis disusui ini tadi. Oh iya, api ini keluar bagus. Bagus air susunya. Susu putih kekuningan. Susu ini gembok. Tepak ini ndak ro. Dorong sampai ro. Aku sana. Yo lek anu, wau mboten anu kula sumbang susu Denko. Lho lho. Itu. Ditaleni. Ya, nggih. Begitu nggih, ini para peternak kalau melihara ternak, kambing, domba, sapi, kalau bunting minumnya tambahkan vitamin mineral, terutama yang tidak kena sinar matahari antara jam 9 kayak gini ini sampai jam 11. Kalau sore 3 jam kurang vitaminnya. Kan butuh vitamin D. Oh, iya. Nah, karena kurang sinar matahari bisa ditambah asupan vitamin D, namanya vitamin mineral. Jadi di kandungan bungkus obat itu ada vitamin D, vitamin A, vitamin E, terus ada kalsium, magnesium. Nah, itu bagus untuk terutama kambing bunting, kambing ini menyusui itu, sapi itu perlu itu, karena apalagi daerah Lumajang ini, daerah Lumajang ini kan pH tanahnya di bawah 6. Nah itu logikanya kalsiumnya rendah, jadi kalau tidak ditambah asupan problemnya gampang. Kadang prolap, ini prolap terus istilahnya broyong, kadang sapi birahinya mundur, itu perlu tembakan mateng. Terus perlu obat cacing, daerah tropis banyak cacing. Cacing ini kalau di kambing, kayak kambing domba ini, makan rumput 2-3 bulan sekali. Nggak mahal kok, satu untuk ini 4.000 obat cacingnya. Kalau dewasa, nanti tak kasih sekalian. Ya, ngeten nggih. Nek gak ada masalah, nek sing dilepas jarang ada masalah. Paling cacingan aja yang dilepas, yang digembalakan. Nah, digembalakan itu memang sebaiknya siang. Kalau digembalakan pagi, teorinya pagi itu ada embun upas, ada bibit parasit naik gitu. Jadi menggembalakan itu sering-sering kalau digembalakan terus gak diberi obat cacing kadang-kadang mati dadak. Ternyata banyak cacing kok. Iya, mati dadak itu cacingan itu. Terutama kambing domba seperti ini. Ini yang rawan. Iya, rawan kasih rumput. Tapi kalau domba seperti ini di program 2 bulan sekali kasih obat cacing. Rupanya apa obat cacing cair apa pil? Anu pil. Oh. Kalau besar gini satu cukup. Besar ini satu cukup untuk berat separuh lebih. Satu itu untuk ini, jadi satu itu 4.000-an jadi 2.000 separuh ini, ya 2 bulan sekali itu kalau kambing. Terus sering kali habis melahirkan di ininya kotor ya, dirubung lalat ini dikasih obat. Kalau enggak gitu luka bentuk ada setnya itu luka baru dilatih mau melayu diri lagi. Nggih wis, alhamdulillah ini jodoh. Amin. Bagus, ini tadi ndak kasep. Alhamdulillah, wis Mas.